cara pembenihan ikan patin. Sebelum melanjutkan lebih dalam lagi, jangan lupa untuk like and subscribe. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah menjaring induk patin dan memilihnya. Obat Ova Frame yang diperlukan untuk satu ekor induk patin adalah 3 ml obat Ova Frame. Dosis ini untuk induk patin betina. Induk patin jantan adalah 1 ml obat Ova Frame dicampur dengan 2 ml air bersih. Area yang bagus untuk memasukkan jarum suntik adalah belakang sirip atas. Selama 14 jam. Setelah didiamkan selama 14 jam, barulah kita memijit perut induk patin tadi sehingga kita memperoleh
telur induk patin. Dalam video ini, kita menggunakan gayung untuk mengumpulkan telur ikan patin. Mengumpulkan telur induk patin dalam satu gayung, barulah kita campurkan telur induk patin tersebut dengan sperma induk patin jantan. Ini adalah sperma jantan, namanya bukit pindahan ikan patin. Ini campuran telur patin yang warna kuning. Untuk memperoleh sperma patin dengan cara memijit perut patin tersebut. Kemudian, kita campurkan telur patin yang sudah terkumpul tadi dengan sperma patin. Media yang digunakan adalah bulu ayam. Campurkan telur patin dengan sperma patin. Langkah yang terakhir dilakukan adalah menabur telur patin lagi pada kolam semen yang sudah dipasang jaring hijau. Dalam satu gayung tadi boleh ditabur sebanyak 3 petak kolam semen. 1, 2. Atau dua juga boleh.